Kita ke informasi lain ya. Bengkulu terkenal dengan keindahan wisata alam. Salah satunya pemirsa adalah air terjun Curug 9. Air terjun 9 tingkat ini memberikan keindahan alam di tengah belantara Bukit Barisan. Siapa yang tidak kenal dengan wilayah yang disebut Bumi Rafflesia? Ya, Bengkulu. Salah satu kabupatennya yakni Bengkulu Utara memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah Curug 9 yang terletak di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya. Air terjun dengan 9 tingkat ini menawarkan sejuta keindahan dan menjadi primadona para pencinta alam. Untuk mencapai air terjun ini, wisatawan harus menempuh perjalanan selama 3 jam dari Pok Darwis, desa setempat. Meskipun jalur terjal dan curam, semua lelah perjalanan akan terbayar saat mencapai lokasi wisata ini. Derasnya aliran air terjun terasa sangat menyegarkan. Banyaknya pepohonan di kawasan hutan lindung alami menambah sejuk suasana. Dengan suasana asri dan udara yang sejuk, keindahan air terjun ini terlalu sayang untuk tidak dikunjungi. Di Curug 9, walaupun jalannya terjal tadi, kita sudah sampai. Kita melihat keindahannya sudah terasa terobati lah dengan apa yang kita lewati sampai itu. Tidak hanya dari alam Provinsi Bengkulu, sejumlah wisatawan mancanegara dari Belanda dan Australia tercatat sering mengunjungi objek wisata ini. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan.